sudah bekerja kurang lebih 3 bulan dari mulai 16 Maret 2020 sampai dengan awal Juni kemarin, Prof. Nah, Prof kan tetap sehat, lalu juga tetap menjalankan rapat dengan, pokoknya pekerjaan tuh dengan sangat efektif dan efisien. Padahal semua kita tahu, dalam kondisi krisis seperti ini, sosok seorang pemimpin itu menjadi suatu yang sangat ini ya, kebijakannya itu sangat tunggu-tunggu. Akan jadi seperti apa nanti kampus ini dalam kondisi krisis. Nah untuk itu Prof, kita mau dong dikasih wejangan dan tips untuk rekan-rekan sekalian, agar semua tetap semangat, tetap sehat, tetap selalu prima menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kepada Prof Nadino, kami persilakan. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmadi Rodjani, MH.